Jangan lupa ditonton ya. Makasih. Ada apa ya di luar? Kok sepi kali? Waduh, apaan tuh ya? Kayaknya rezeki anak soleh nih. Coba cek dulu dah. Wah, rezeki anak soleh nih. Dapat kotak. Dapat tuh. Dari mana bro? Dari tadi. Ngopi-ngopi dulu bro, biar pas nikung pacar orang gak ngantuk. Wajar kalau gue jomblo. Ya udah, gue seruput. Siapa tahu ampuh. Ayo dulu bunyi bro. Oh, gua ada telepon. Halo bro. Halo. Si di mana? Di pos nih. Sini posku. Oke, oke, oke. Oke. Ayo bro, ke sana. Tadi telepon. Kopi lu tinggal. Oh iya. Emang benar ya? Bro. Dunia orang. Sini sini. Bikin kopinya dong. Kenapa tadi nelpon? Tadi aku udah terjal nemu kotak bro. Emang isinya apa? Gak tahu bro. Coba kita cek bertiga. Gimana kalau kita curi kotaknya itu? Ayo. Tunggu. Nanti kostum dulu dah bro. Anjir, udah sangi. Nanti kali saya bilang. Kira-kira isinya apa ya? Buka besok pagi aja dah.
Ling kali. Ada apa bro? Lu dengar suara enggak? Tadi gue kentut dikit bro. Bukan bro, bukan. Nah, terus apaan bro? Kayaknya ada yang terpaling tuh. Coba kita samperin yuk. Yuk. Dia lari bang, sana. Kita kejar sana. Ayo, bang, ayo. Ini pak, apa isinya nih? Nah, aku tahu. Mesin korlantinya masih sempet aja kamu nyuri. Maaf pak, saya hilap. Ya udah, kita cek barang-barang. Celana dalamku cuy. Mari sini berkumpul kawan, dansa sambil tertawa. Bila kau datang dari selatan, langsung saja menuju Gunung Mana. Belok kiri sebelum perempatan, teman-teman yang menunggu di Saidan. Di Saidan, di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di Saidan, di jalanan, tuangkan air kedamaian.